Sobat Ani Channel, jumpa lagi nih kita. Hari ini kita lagi di Emporium Mall di Pluit. Nah, ini dia suasana Emporium Mall malam hari ini. Nah, ini kebetulan hari Jumat nih. Nah, kita mau coba keliling dulu untuk lihat, karena kelihatannya nih ada beberapa toko yang masih tutup nih. Terus pengunjungnya juga belum terlalu rame. Nah, kita mau menuju ke atas nih. Kita mau cari makan malam dulu nih, guys. Ikutin terus liputannya ya. Buat yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe-nya ya. Thank you. Nah sobat, kayaknya pilihan kita malam ini tertuju ke restoran Tawan nih. Nah kita mau masuk nih, kelihatannya ada promo Shopee dan juga bank lainnya. Kita masuk dulu ya. Ini dia menu-menu di restoran Tawan nih. Karena hari habis hujan, kita kayaknya mau pesen bubur nih. Biar anget nih guys. Tunggu ya, kita mau makan dulu. Akhirnya masa penantian berakhir. Ini dia menu kita hari ini. Iya, ada bubur udang ikan dan ada kepiting lada garam. Kita mau makan malam dulu nih. Selamat makan ya semuanya. Akhirnya kita udah selesai makan nih. Kita mau kemana lagi ya, kira-kira? Kita ngider dulu ya di Empo ini. Nah guys, kita udah selesai makan nih, tapi masih pengen makan fiskin nih di Zenbu. Ikutin terus ya. Kita menuju Zenbu. Nah, posisinya Zenbu itu di atas dari Tawan. Yuk, kita capcus.
ada guys, fishkinnya kosong. Nah, ini kita lanjut ke area food court di bagian atas. Nah, di food court ini juga kelihatannya masih sepi. Tapi sih dibandingkan tempat yang lainnya, di sini sih lebih ramai ya. Karena tempat-tempat makannya juga udah banyak yang buka. Banyak juga orang yang nongkrong-nongkrong bersama keluarga. Nah, seperti yang terlihat, kelihatan agak ramai di food court ini. Kita coba dulu ya. Lagi. Nah, kita menuju ke Gramedia. Kita mau lihat-lihat buku nih di Gramedia nih. Gimana sih suasananya juga di Gramedia? Rame nggak ya? Kita masuk. Wah, kalau penampakan dari luar sih kelihatannya nggak rame ya Gramedia. Nah, ini dia. Kita muter dulu ya, guys. Ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Lagi di Transmart nih, kita mau lihat-lihat meja nih, untuk meja kerja di sekeliling sini. Asik banget ya, nggak terasa waktu sudah hampir jam 8, toko-toko udah mulai tutup dan kita udah harus pulang nih guys. Kita mau menuju parkir. Nah, itu sekeliling Sogo juga sudah mulai tutup. Kita naik dulu ke atas, kita menuju parkir. Kita balik dulu ya guys.
See you on next video. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, view, like, share, dan komen ya. Thank you, bye.